Jadi memang hari ini hari diperingatkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah namun tanggal 8 Juli kemarin ada seorang manusia warga negara Indonesia yang dalam hitungan jam itu kemerdekaannya dirampas dan dibantai dan dibunuh secara sadis oleh orang yang memegang jabatan yang tinggi. Oleh karena itu, berkat dari perjuangan kita bersama dan juga tim advokat penegakan hukum dan keadilan serta bersama juga dengan rakyat Indonesia dan juga kami selaku pelapor, kami berharap penegakan hukum ini jangan sampai ada lagi yang berani merekayasa siapapun itu. Setuju. Ini tidak hanya akan berakhir di polisi, teman-teman. Ini akan setelah P21 nanti akan diserahkan kepada kejaksaan dan juga kepada institusi pengadilan. Kita ingatkan kepada mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab, jangan coba-coba untuk merekayasa kasus ini lagi. Kita akan kawal bersama, dan di sini ada tampak ya advokat yang dari rakyat untuk rakyat, bukan advokat yang untuk penguasa.